Ritual ke aktual? Banyak kita buat ritual. Kita mari, ya, nak solat berjemaah, alhamdulillah. Kita masuk tahiyatul masjid, kita masuk solat sunat, kita masuk qabliyah ba'diyah, kita masuk solat taubat, kita masuk solat hajat, alhamdulillah, ritual. Ada setengah orang meritualkan masjid dengan baca Quran. Ah, penat dah solat sunat, pi duduk satu sujud, ambil Quran baca. Ritual. Ada orang tak mau baca Quran, ambil tasbih, subhanallah, 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 ritual. Ada orang ambil buku agama, oh kebetulan Sahih Bukhari ada, baca. Kebetulan Sahih Muslim ada, baca. Kebetulan kitab fiqh Imam Syafi'i ada, baca. Ritual. Tapi berapa ramai yang pandang pada aktual? Ni semua AJK jaga. Cuba kita andaikan masjid kita dulu-dulu. Masjid kita dulu-dulu. Yang jenis tak ber-AJK tu dah. Yang tak ber-AJK. Mari ritual. Kadang-kadang bila aktual berlaku. Kita dah baca Quran hampir 2 juzuk habis. Tapi kadang-kadang tai cicak dan tai lipah atas kapet tak ada siapa ambil tahu. 2 juzuk dah Quran habis. Tai cicak, tai lipah, tai tu, tai ni tak ada siapa ambil tahu. Zikir, berapa dah bang? 2 jam dah, berapa puluh ribu? Oh, subhanallah, 40 ribu. Lengkuk atas, penuh. Sawang labah-labah. Tak ada siapa ambil tahu. Itulah aktual. Semayang sunat berpuluh-puluh. Kepala pahit tercabut 2. Tak ada siapa kumpi baiki. Dinding retak, aircon rosak. Tak ada siapa pun ambil tahu. Yang dia tahu, mesyuarat agung. Siaplah AJK tahun ni dah. Mari-mari ni kepala pahit 2 tak berfungsi. Hang duk buat apa AJK? Makan gaji buta. Ah, contoh. Sini tak berlaku dah. Ekon 14 no ekon 14. Satu pun tak sejuk. Nombor 16 dah darjah Celsius. Tapi macam 61 darjah Celsius. Ah, contoh. Lansir 14 tahun tak basuh. Apa punya AJK? Pintu terkopok, cermin tingkat pecah. Ha, kita nak cari macam tu. Satu pertanyaan. Masjid ni AJK punya ke semua punya? Masjid ni AJK punya ke semua punya? Kalau masjid AJK tak apalah kita nak habat macam tu. Semua kita punya. Maksudnya tanggungjawab kita semua. Cuma kita amanahkan dia lantik sebagai AJK untuk menguruskan. Dia nak ambil AJK tu pun mujur. Kalau kita hak komen tu dia akan komen. Oh, kalau macam Tuhan lah jadi AJK. Komen orang tu sedap tak bila orang nak lantik dia? Ni banyak berlaku macam orang PAWG sekolah kan. Oh, sekolah macam ni, pagak pecah ni. Orang nak kena dia, saya cadangkan Tuhan hak tadi jadi AJK. Oh, saya ada kerja banyak, saya tak boleh bagi komitmen. Oh. Kalau orang nak bagi kat dia, tahulah. Orang nak tolong jaga, usahakan sama-sama lah. Tak jadi masalah pun. Janganlah ada sikap macam tu, kecam, mengecam, cari-cari aib kesalahan orang. Sama-sama kita baiki masjid kita. Biar masjid kita betul-betul jadi memperolehi sumber petunjuk, sumber hidayah. Bukan setakat berlumba-lumba bersih tandas, berlumba-lumba masjid terbersih. Itu bagus. Tapi itu bukan tujuan dia. Tujuan dia seberapa ramai manusia mampu berjemaah di sini. Dan yang terakhir, ini pesanan untuk diri saya sendiri. Ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama. Pada masa itu kamu akan menyaksikan ulama' kamu. Kita pun buat ayat Allah. Nasib baik aku bukannya ulama' pun. Maksudnya ulama' je lah kita dah. Ulama seburuk-buruk manusia di bawah naungan ataupun kolong langit. Kerana apa? Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Dan fitnah itu kembali pada dia. Kenapa? Kadang-kadang ada yang berlaku yang ulama-ulama istilahkan sebagai ulama usu, ulama jahat. Kita tak maulah tuding kepada siapa-siapa. Yang penting bila kita melihat ada sebahagian besar yang berlaku, ulama-ulama ni dia tak mampu bertindak dan berinteraksi dengan betul dalam masyarakat. Kadang-kadang berlaku apa?
nak jaga periuk nasi, nak jaga kedudukan, nak jaga jawatan, maka dia berdirang diri daripada benda-benda mungkar yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang paling sadis terlebih jauh ialah menyokong, contohlah kita kata benda tu tak boleh tapi dia menghalalkan dalam masyarakat, benda tu boleh tapi dia melarang dalam masyarakat, tu lagi sedih. Kerana bila perubahan hukum yang ditetapkan oleh Allah berlaku, sebenarnya apa yang kita buat? Contohlah Allah kata benda ni haram, tapi bila kita membolehkan benda tu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Seolah-olah dengan fatwa kita, dengan pandangan kita, dengan pendapat kita yang tidak sebenar, kita telah meletakkan kedudukan kita sama seperti siapa? Tuhan hak sebenar kata benda ni tak boleh, sedangkan pandangan, pendapat dan fatwa kita kata boleh. Kalimah yang keluar tadi seolah-olah menyaingi siapa, tuan-tuan? Menyaingi siapa? Siapa yang kata tak boleh tadi? Oh, tiba-tiba kita nak kata benda tu boleh. Tuan-tuan, ini syirik kecil, tuan-tuan. Nampak, oh, dia menyalahi hukum Tuhan. Kita mungkin boleh kata setakat tu. Tuhan kata tak boleh, dia kata boleh. Dia menyalahi hukum Tuhan. Lebih jauh secara halus apa yang kita nampak, hak ni yang nak, ni yang sebenar. Tiba-tiba kita pi bukan kata yang sebenar. Kita menyaingi siapa sebenarnya pandangan kita? Bukan menyaingi orang tu. Menyaingi siapa? Menyaingi Tuhan. Menyaingi Allah. Besar dosa dia. Dan inilah yang disebutkan oleh sebahagian ayat-ayat Quran tentang ulama-ulama Bani Israel dulu. Orang-orang alim Bani Israel dulu, kerana mereka mengubah hukum-hukum yang terdapat di dalam Taurat dan Injil mereka. Mereka menyelewengkan fakta dalam kitab-kitab sebelum ni. Mereka mengubah-ubah, iaitu daripada halal mereka mengharamkan satu benda, daripada benda haram mereka menghalalkan satu benda mengikut selera dan hawa nafsu mereka. Benda yang sama boleh berlaku. Sebab itu diungkapkan oleh Rasulullah, sejahat-jahat atau seburuk-buruk makhluk. Kerana apa? Kerana mereka sumber, tuan-tuan. Kalau orang awam yang berbicara, tak jadi masalah. Mungkin dia berbicara disebabkan kejahilan dia. Tidak alim dia, tak tahu dia, tak belajar dia. Mereka memang bukan otoriti untuk membahaskan tentang soal-soal agama. Tetapi bila ulama-ulama tersilap, ulama-ulama terseleweng dan tersasar, bahana dia cukup besar. Kerana mereka ada otoriti, mereka ada integriti. Bila sebut Islam, bila sebut masjid, bila sebut Quran, yang terkait rapat dengan dia, ulama. Sebagai penghurai bagi Islam itu, sebagai pendakwah bagi Islam itu, sebagai penerang bagi Islam itu, sekiranya golongan ini pun yang tersalah dan tersasar, fitnah itu akan keluar. Dari mana fitnah itu keluar? Sinilah. Dan fitnah itu akan balik pada siapa? Balik pada diri dia.